Okey, bagi ulang kaji untuk persediaan sebelum peperiksaan percubaan SPM Matematik Tambahan Bab 5 Janjang, soalan 1 bagi topik set A bilangan 1. Okey, sebelum itu setiap kali soalan saya akan tunjukkan kita punya rumus supaya kita biasa dengan rumus, supaya kamu kena ingat rumus apa yang diberi ketika peperiksaan. Hanya 24 rumus sahaja yang dimasukkan di dalam peperiksaan. Okey, untuk topik janjang. Okey, untuk topik janjang jom kita tengok ada berapakah rumus yang diberi. Okey, 1 2 3 4. Okey, 4 sahaja rumus yang diberi dan selain daripada itu tak masuk. Jadi kamu kena identify lah mana rumus yang ada, mana rumus yang tiada. Okey, murid-murid, kita tengok soalan yang seterusnya. Yang pertama, okey, hasil tambah N sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik diberi oleh seperti yang cikgu beri. Kalaulah soalan itu dia dah bagi rumus, ini rumus SN dia, maka kita guna rumus SN yang diberi. Kamu tak boleh guna rumus yang ini. Kamu tak boleh guna rumus SN yang dekat sini ya. Okey, kalau soalan diberi SN tu, kita kena guna rumus tu. Okey, seterusnya cari first term ataupun sebutan pertama. Okey, yang penting konsepnya kamu kena tahu. First term, okey, untuk soalan A. First term adalah A. A adalah term yang pertama ataupun S1. S1 tu bererti hasil tambah 1 sebutan pertama. Itu adalah A. Okey, jadi kita teruslah masukkan, gantikan N tu dengan 1/2. Lepas tu gantikan semuanya dengan 1. Okey, begini. Jadi kamu akan dapat -4. Siapa dapat? Okey, tandakan betul. Okey, bagus. Siapa yang salah, pada masa yang sama kamu buat pembetulan ataupun siapa yang working step dia rompong-rompong, waktu saya terangkan kamu isikan jawapan. Okey, seterusnya murid-murid kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Okey, hasil tambah. Sekejap ya, Mariam nak masuk. Okey, hasil tambah dari sebutan ke-5 hingga sebutan ke-10. Okey, kalau kamu dapat soalan macam ni, hasil tambah dari sebutan ke-5 hingga ke-10, cikgu gariskan dulu. Sebutan ke-5, okey, sebutan ke-10, hasil tambah semua. Okey, bererti kamu kena buat macam ni sebenarnya. S10, okey, tolakkan dengan S, ni 5 kan? Kamu bukan letak 5, 4, kurang 1. Okey, kejap saya nak tutup pintu, hujan lah. Okey, jadi kalau sebutan ke-5 hingga ke-10 bererti S10 tolak S4. Macam tu. Jadi kamu masukkan sahaja rumus yang diberi. Jadi S10 tu maksudnya 10/2. Okey, 5 darab 10 tolak 13. Okey, ganti pula N kita dengan 4 di mana 4/2. 5 darab 4. Tolak 13. Begitu. Okey. Jadi kamu kira dengan berhati-hati. Okey, kira dengan berhati-hati kita akan dapat 185 tolak 14 di mana kita akan dapat 171. Okey. Ada tak yang dapat macam ni? Ada tak yang berjaya dapat? Okey, bagus. Alhamdulillah, tahniah.